Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, hadratil mukarramin wal muhtaramin, guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah, murabbi kita bersama habiban al mahbub الداعي لله بقوله وفعله الحبيب حسن بن جعفر بن عمر بن جعفر السقاف وحبيبنا عبد الله بن جعفر بن عمر بن جعفر السقاف وحبيبنا قاسم بن جعفر بن عمر بن جعفر السقاف. Kita doakan guru-guru mulia kita panjang umur, sehat walafiat. Allah kabulkan hajat dunia akhirat beliau. Allah jaga beliau dan seluruh keluarga besar beliau. Allah wafatkan beliau semua dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal. Guru kita, orang tua kita, Al-Habib Hasan Al-Haddad Wal-Habib Hilmi Al-Khirid, para asatidz, para tokoh masyarakat. Kita doakan juga guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat. Allah jaga mereka dari fitnah dunia, fitnah akhirat, amin ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak banyak kali yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Tadi guru-guru mulia kita telah menyampaikan bahwasanya hadiah kado terindah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beliau diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya melaksanakan salat lima waktu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat saya salat. Kira-kira saya tanya jawab yang kompak, kita ngelihat enggak Rasulullah salat? Kita ngelihat enggak Rasulullah salat? Kita ngelihat enggak Rasulullah salat? Tidak, hadirin. Para sahabat melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in melihat para sahabat salat. Para tabi'i tabi'in melihat tabi'in salat. Sambung menyambung kepada ulama-ulama kita sampai kepada guru-guru mulia kita. Kita melihat guru mulia kita salat. Itulah apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usalli." Kita bisa salat sebab arahan dari guru-guru mulia kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Apa kita melihat Rasulullah? Tidak. Makanya kita ngaji, hadir. Para sahabat ketika itu, ketika mereka tidak secara langsung Rasulullah sampaikan, tapi mereka melihat dalam banyak hadis Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat meriwayatkan, "Shallaitu ma'an Nabi." Pasti ada kalimat itu, saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada para sahabat meriwayatkan hadis tersebut, nyambung menyambung, tasalsulat musalsalat, sampai kepada guru mulia kita Habibana Hasan, sampai kepada kita. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah subhanahu. Inilah yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Beliau menyampaikan, "Innal ilma," sesungguhnya ilmu, "la yu'khadhu minal kutubi," enggak diambil begitu aja kita baca kitab, hadirin. Enggak begitu aja kita baca kitab. Kenapa kata Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitab itu, "Fa innahu min adaril mafasid." Sebab kalau kita baca kitab tanpa guru, "Fa innahu min adaril mafasid." Karena itu merupakan kerusakan yang paling parah. Kenapa? Karena nanti kita bisa menafsirkan sendiri atas kemauan kita. "Man la syaikha lahu fasyaituna syaikhuhu." Barang siapa yang belajar baca kitab enggak pakai guru, maka gurunya adalah setan. Contoh kecil sebagai penutup, contoh kecil aja. Dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya, "Aqrabu ma yakunul 'abdu 'inda rabbih fa huwa sajidun." Keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, "fahuwa sajidun," adalah ketika dia sedang sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyelanjutkan, "fa'atilu as-sujud." Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperpanjang, memperlama sujud kita. Ada orang yang ngaji tanpa guru, dia baca hadis ini, "fa'atilu as-sujud," panjangin sujudnya, dia rebahan, hadirin. Panjang gitu kayak Batman. Ada yang gak pernah ngeliat sholat begitu? Sering saya lihat, malah dipanjangin sholatnya begitu. Dia pengen rebahan kali. Saya bilang bukan perpanjang sujudnya, bukan perpanjang badan kita.
Guru-guru kita menyampaikan sambung-menyambung sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'atilu ad-du'afi. Perbanyak doa di dalamnya. Itu mudah-mudahan dengan kita ngaji sama guru-guru kita begitu. Rasulullah menyampaikan zainu al-Qur'an bi aswatikum. Hiasi Al-Qur'an dengan suara-suara kalian, tadi itu disampaikan. Dengan kita begitu, mudah-mudahan. Oh iya, yeah. Lampu kuning ini belakang udah. Mudah-mudahan dengan kita hadir ngaji sama guru-guru kita, bertalaki sama guru-guru kita, amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi darigatihim wa mu'afatin minal fitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.